Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, saya akan berbagi tips cara memutihkan kulit wajah. Pertama-tama siapkan wadah yang bersih bersama dengan sendok pengaduknya. Kemudian siapkan bedak mas. Bedak mas adalah bedak legendaris bagi semua perempuan. Kualitas bedak mas bagus untuk kulit karena teksturnya yang ringan. Bedak mas, bedak tabur ini cocok untuk segala jenis kulit dan warnanya juga natural. Selain itu, bedak mas tabur juga dapat teman-teman gunakan sebagai masker pemutih wajah. Tuangkan bedak mas secukupnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya menggunakan 2 sendok teh ya teman-teman, bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah dituangkan bedak masnya, kemudian tambahkan air mawar secukupnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Air mawar banyak sekali digunakan dalam produk kecantikan, mulai dari toner untuk membersihkan wajah hingga dicampur dengan masker bubuk agar wajah lebih cerah. Air mawar adalah cairan yang dibuat dari distilasi kelopak mawar. Perawatan kecantikan ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Khasiat air mawar telah terbukti memiliki banyak sekali manfaat yang bagus untuk kecantikan kulit wajah. Di antaranya kaya akan antioksidan. Antioksidan sangat penting untuk mencegah kerusakan kulit yang disebabkan oleh stres dan pengaruh lingkungan. Aduk-aduk kedua bahan ini sampai tercampur dengan baik. Kemudian setelah tercampur merata, oleskan atau usapkan pada permukaan kulit wajah teman-teman. Gunakan racikan ini secara rutin agar mendapatkan hasil kulit putih yang glowing ya teman-teman, minimal 1 minggu 2 kali. Aplikasikan dengan menggunakan kuas kecantikan atau juga bisa dengan menggunakan kapas atau juga dengan menggunakan tangan langsung ya teman-teman, juga dengan menggunakan telunjuk jika teman-teman tidak memiliki kuas wajah saat mengaplikasikan. Caranya sendiri sangatlah mudah teman-teman, bisa mencoba mengaplikasikan tips yang saya bagikan. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan share di seluruh sosial media yang kalian punya. Jika ada yang kurang mengerti dengan tutorial cara memutihkan wajah dengan bedak mas dan air mawar ini, seperti biasa teman-teman lemparkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Diamkan selama 15 menit atau sampai mering, lalu bilas dengan air bersih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.